Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi dengan Roni Hans Channel. Kali ini saya akan membahas dan sharing bagaimana cara validasi akun belajar.id untuk PTK dan untuk peserta didik. Dari video saya sebelumnya sudah saya bahas bagaimana cara mendownload dan bagaimana cara mengunduh akun belajar tersebut, dan kali ini kita akan bagaimana cara memvalidasi. Oke, yang pertama disediakan adalah otomatis downloadan atau unduhan akun dari belajar tadi. Belajar ini sudah saya siapkan di sini, unduhan untuk PTK. Dan langkah selanjutnya adalah langsung klik saja. Langkah pertama, langsung ketik saja mail.go.google.com. Ini langkah yang pertama. Apabila sudah terbuka seperti ini, maka tandanya email kita sudah masuk pada Google kita. Ya, kalau sudah masuk seperti itulah. Bagaimana cara yang kedua? Itu jangan lihat dengan cara ini. Kalau di pojok kanan atas, di situ ada gambar gambarnya, maka ini Google-nya sudah terkoneksi dengan email kita atau email orang lain. Jadi ini harus di log out, dikeluarkan. Nah, untuk cara yang kedua, kalau sudah ada gambar seperti ini, maka bisa menggunakan another akun atau add another account atau tambah akun yang kedua. Cara yang kedua ini kita pakai saja yang cara kedua saja, kan? Add another account saja. Sudah masuk seperti ini. Nah, kalau sudah sign in use your Google account, cara validasinya adalah cukup dengan membuka akun tadi yang sudah kita download. Di sini ada NIK, nama, username dan password. NIK-nya bla bla bla. Username namanya adalah Liswati. Username-nya adalah Liswati. Ini kita copy saja. Kita masukkan di sini. Next. Enter your password. Password-nya itu ada di yang tadi. Yang ini. Ada tulisan benar D8 dan seterusnya, kita copy saja biar tidak salah. Masukkan di sini. Ini adalah so password. Kita next. Setelah next, di situ ada welcome to your new account. Ini adalah untuk validasinya. Maka kita klik saja accept. Accept artinya menerima. Jadi kita validasi akun belajar.id-nya. Setelah masuk, nah ini validasinya. Change password for Liswati 53 at guru.sd.belajar.id. Nah, ini harus diganti, yaitu dengan cara ingat huruf besar harus ada agar password kita kuat, dan minimal adalah 8 karakter. Confirm password. Ini diulang lagi. Nah, ini klik change password. Nah, kalau sudah kembali seperti ini, artinya kamu jangan lihat di atas ada L. L ini artinya akun sudah masuk ke akunnya Liswati. Ya, ini masuk akunnya. Kalau seperti ini berarti sudah tervalidasi, terverifikasi akun belajar kita. Bagaimana cara membuktikannya? Coba saja dibuka mail.google.com. Nah, kalau sudah masuk seperti ini menandakan bahwasanya untuk
Ibu Guru Liswati sudah terverifikasi. Ini belajar.id.dl, inisialnya karena Bu Liswati. Fitur apa saja yang bisa kita nikmati dari akun ini? Bisa dilihat ada titik 9 ini, klik di sini. Ada di sini ada tetap hampir sama Google Classroom, kalender dan seterusnya, ada current sites, Google site ini, grup dan lain sebagainya, ada podcast. Ini adalah beberapa aplikasi yang bisa kita manfaatkan dari akun belajar.go.id. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini, tandanya sudah bisa dipakai untuk belajar. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin ada pertanyaan, bisa di-sharing di komen. Ingat, ini tandanya sudah aktif. Cara untuk mengaktifkan dan juga untuk validasi yang untuk siswanya, caranya sama, yaitu dengan cara klik di sini, add another account, terus masukkan, ini use another account, masukkan email dari yang sudah kita download, misalkan ini. Ini masukkan semua anak satu persatu, terus passwordnya diganti, terus semuanya caranya sama seperti tadi. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sharing untuk sekarang, bagaimana validasinya. Apabila ada sesuatu yang kurang, mohon di komen dan kita bisa belajar bersama. Ingat, selalu semangat untuk para Bapak Ibu operator untuk mendukung channel kami. Mohon untuk di subscribe dan di like dan di komen. Oke ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.